Menurut bintang timnas Indonesia, yakni Egy Maulana Fikri di klub Hollandia, Legia Gdansk, tinggal hitungan bulan. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda dari manajemen Legia Gdansk untuk menyodorkan kontrak baru kepada pemain 20 tahun tersebut. Agen Egy Dusan Bogdanovic sebelumnya menjelaskan bahwa belum ada pembicaraan soal kontrak Egy. Tetapi dia menyebut saat sudah waktunya pembicaraan soal kontrak tersebut bakal dilakukan. Egy Maulana Fikri memiliki kontrak 3+2 tahun di Legia Gdansk. Kami akan berbicara tentang klausul kontrak bersama manajemen Legia Gdansk saat waktunya tiba, katanya kepada wartawan. Opsi 3+2 yang dimaksudkan oleh Dusan ialah perjanjian di awal kontrak saat Egy pertama kali melakukan penandatanganan kerjasama. Meskipun belum masuk dalam pilihan utama pelatih Legia Gdansk, Egy sebelumnya memiliki cita-cita untuk bisa mencicipi Liga Champions.